Kali ini kita mau unboxing sebuah paket misterius. Apa aja sih paketnya nih dalamnya? Coba kita buka nanti ya. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Om Igit. Kali ini kita mau unboxing sebuah paket misterius. Apa aja sih paketnya nih dalamnya? Coba kita buka nanti ya. Oh, yang baru gabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Dan aktifkan tanda loncengnya. Oke, guys. Tanpa banyak basa-basi kita langsung bedel aja ini paket. Nah, apa sih isinya coba? Sebenarnya udah pernah saya buka untuk memastikan dalamnya masih berfungsi atau enggaknya. Jadi saya packing lagi untuk unboxing video ini. Oke, kita eksekusi. Apa coba ya dalamnya ya? Kita buka aja nggak apa-apa. Isinya pertama kita nemuin, wah ini ada lambang Garuda, lambang negara kita. Jangan bermimpi Indonesia bisa maju jika Anda tidak mendukung karya anak bangsa. Dukung kami dengan memberikan kritik dan saran serta melampirkan foto produk sebanyak mungkin pada ulasan produk. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita buka. Pertama itu kita disambut oleh buku panduan. Oke, buku panduannya gini aja sih, pakai bahasa Indonesia. Di sini ada apa ya nih? Ini torch-nya, tiganya. Pertama dari satu dulu ya, filter. Ini filter. Nanti ini ke penampungan ember ya, atau bak ya. Ini. Dua ini ada kabelnya. Kedua ini selang, selang input, selang output ke torch. Ini ada apa nih, colokan yang buat arus DC ya. DC bisa, arus listrik bisa, atau AC memakai adaptor. Oke, ini nanti kontaknya nanti saya tampilin di deskripsi video. Oke, kita buka dalamnya. Kita dapat hadiah spon ya, kayaknya nyuci motor pakai ini bisa hancur nanti bodinya. Kedua kita dapat kanebo-nya kaku, gak apa-apalah kanebo. Oke, kita singkirin. Terus dapat hadiah lagi, obengnya. Terus apa nih, seal tip nanti buat diulir torsnya ya. Terus selang berapa meter nih, ya kurang lebih 2 meteran kayaknya sih, ini yang filter tadi ya. Ini nanti ke bak pengisian air, nanti innya lewat sini dia airnya. Lanjut, dapat selang lagi masih, nanti kita rakit. Oh, ini yang ke torsnya nih, ini nepalnya. Oke, lanjut lagi, ini torsnya kita buka. Torsnya ini ada setelannya ya. Biasanya sih kalau di switch steam tuh ada setelannya, mau yang pakai steam atau pakai yang apa tuh yang kenceng banget gitu, apa sih namanya ya, kalian komentar aja deh di kolom komentar. Nanti ini masuk sini nih ya, tuh nanti masuk seperti ini. Oke, pakai seal tip juga bisa biar nggak bocor. Lanjut, saya dapat adaptor di sini tertulis DC 12 volt sampai 10 ampere. Oke, ini adaptor ya untuk colokin listrik. Lanjut, ini, nah ini yang buat kaki. Kalau misalkan kalian mau nyuci motor cuma nggak ada arus listrik, atau misalkan kalian di hutan mau nyuci motor, motornya kena lumpur di dalam hutan,
kalian bisa memakai aki motor. Ini ada soket-soketnya ya di sini, lengkap semua, jack-jacknya lengkap semua. Tapi kita nggak pakai ini ya nanti ya. Kita pakai listrik aja, karena kita lagi nggak di hutan. Oke. Nah ini yang utamanya adalah apa ya? Kita buka dulu ya. Nah ini pompanya guys. Ini singkirin dulu deh. Ya pompanya mereknya Kurenza, maksimal press 340 PSI atau sama dengan 23,4 bar, open flow. Ini debit airnya ya 8 liter per menit. Ya lumayan lah buat cuci motor. Voltasenya 12 volt sampai 24 volt. Oke, maksimal AMP-nya 10 ampere. Oke. Mudah-mudahan awet ya. Nanti ini selangnya masuk lewat sini, in-nya lewat sini, out-nya lewat sini. Ini kan ada pengamannya ya. Coba nanti kita aplikasikan, kita coba tes untuk nyuci motor. Kebetulan motor saya lagi repotan. Ini pakai saklar yang biasa sih. Ya nanti. Oh iya. Saklar yang biasa ya. Saklar kipas angin gitu deh. Kipas angin yang gantung. Oke, begini aja sih produknya. Bagus, nanti coba kita cuci motor ya. Oke guys, ini sudah saya instalasi ya, selang-selangnya. Ini jangan lupa ya, ini kalau kita iniin, sebelah kiri itu adalah inletnya. Inletnya itu ini acuan ini ya, filter ini ya. Ini nanti kita celupin ke bak, airnya masuk lewat sini, disedot oleh pompa, dan outnya itu sebelah kanan. Potnya nanti dipasangnya oleh torch ini ya, jangan salah. Terus untuk sumber dayanya nanti kita pakai arus AC atau arus listrik ya. Ini dari saklar, nanti ini soketnya bisa dibuka, jacknya. Oke, dibuka, nanti dipasang lagi, pasang ke sini ya. Terus ini colokannya ke steker ini, ke stop kontak. Oke, coba kita tes menyuci. Oke.